David Da Silva tahu betul bukan pekerjaan mudah mengalahkan Bali United. Sejak membela Persebaya Surabaya dan kini menghela Persib Bandung, Bali tim yang paling ngeyel dalam karir sepak bolanya. Mereka sangat kuat, kompak, dan solid. Sejak saya tampil di Liga 1 pada 2018, Bali tim yang tangguh, selalu membuat saya kesulitan, kata David Da Silva. Tapi David pun punya memori manis di Stadion Kapten Iwan Dipta. Di sana, Minggu 18 November 2018, Persebaya menang telak 5-2 dan David mencetak hat-trick. Momen itu akan diulang bersama Persib di pekan 23 Liga 1 musim ini. David mengaku memiliki perasaan yang cukup bagus untuk bisa cetak gol dan memberi kemenangan buat Persib Bandung. Persib memang belum pernah menang, tapi saya berharap bisa meraih 3 poin di sini, ucap David. Bali memang tim yang paling mengetahui kelemahan Persib. Mereka tahu bagaimana cara menghentikan langkah Persib. Dalam 5 pertemuan terakhir, Bali di atas Persib. 2 kali tim berjuluk Serdadu Tridatu menjinakkan Maung Bandung. Sisanya kedua tim bermain imbang. Statistik ini membuat Bali diunggulkan jadi pemenang dalam bentrok yang digelar Senin 18 Desember 2023. Bali tim yang sudah lama terbentuk. Pemain intinya masih jadi kekuatan tim karena tidak melakukan banyak perubahan. Bojan Hodak mengakui kekuatan lawannya. Dalam jumpa pers sebelum pertandingan, sutradara Persib itu pun mewaspadai aksi pemain asing dan lokal Bali yang sangat bagus dan syarat pengalaman. Mereka punya pemahaman dan chemistry yang bagus karena sudah lama bergabung dalam sebuah tim. Soliditas dan kolektivitas tim Bali sangat bagus, membuat mereka menjadi tim yang sulit dikalahkan dan selalu bisa memenangkan pertandingan, cerita Bojan soal isi dapur Bali United. Tapi Persib datang ke Stadion Kapten Iwan Dipta bukan untuk kalah dan membiarkan Bali United menari di atas penderitaan Persib Bandung. Persib, bilang Bojan Hodak, bakal memberikan perlawanan maksimal untuk menghambat Bali dan membuat sejarah baru menang di kandang Bali United. Ini memang akan jadi laga yang sulit, tapi saya pun tidak peduli dengan statistik yang memihak Bali. Di semua laga wajib, Persib bagi saya harus berbuah kemenangan, ungkap Bojan Hodak.